di sini terlihat mikrofon ini terbang, berarti anginnya ke depan. Ajak lalen, subscribe ya, like, komen, and share. Ngel temen sih lah. Share. Di sini untuk memasang baling-baling harus memperhatikan di sini ada
garis lurus, kalau di sini kan ada melengkung, jadi harus samakan di baling-balingnya. Ini karena tidak ada speednya, jadi untuk tombol 1, 2, 3 saya jadikan 1. Kipasnya untuk mengetahui kipasnya sudah benar atau belum, karena indoor AC ini bisa menghasilkan dua arah anginnya, bisa ke depan dan ke belakang. Ini terbang berarti anginnya ke depan, dan untuk yang di kapal maksudnya tidak terbang, jadi tidak ada angin, dan kita ini sudah benar mengeluarkan anginnya ke depan bukan ke belakang. Di sini speednya nggak ada, jadi untuk tombol 1, 2, dan 3 kecepatannya sama. Nah, untuk kekuatan tidak perlu diragukan karena sangat awet, jadi
membuat atau merakit kipas angin seperti saya yang memiliki bodi dan kipas yang tidak cocok tapi bisa dijadikan satu. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan